$10. Yup, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya lagi dengan Haji Kanavan, sahabat semua. Hari ini di Indonesia memasuki puasa ke-9 ya. Sementara kami yang di sini di Amerika baru hari ke-8. Ya, kali ini saya akan cuci mobil kawan. Jadi, sambil menunggu datangnya break maghrib yang masih mungkin 1,5 jam lagi. Pada kesempatan sore hari ini saya mau cuci mobil dan saya ingin mengerjakan sendiri. Ada beberapa option sebenarnya kalau saya mau muda, tinggal mengeluarin sedikit banyak uang, nyuruh petugas atau nyuruh orang lain untuk melakukannya, tapi saya tidak suka dengan cara saya begitu. Karena saya dari kecil memang diajarkan untuk mandiri, maka saya akan cuci mobil sendiri itu saja. Masih dengan harus mengeluarkan uang, yaitu untuk membayar fasilitasnya. Ini peralatan untuk menyemprot airnya, atau water gun. Ini yaitu untuk menggosoknya atau brushnya nih guys. Oke lah, jadi tidak usah terlalu lama. Ayo kita mulai penderitaan yang kali ini kawan. Memang ini desain untuk rodanya dulu kawan. Untuk selanjutnya itu adalah presux. Masih menggunakan. Nah, kali ini dengan tekanan yang lebih kencang nih kawan. Bagaimana melihat kependeritaan saya sore hari ini? Ya, beginilah salah satu aktivitas kehidupan hidup di Amerika. Jadi Amerika itu tidak hanya serta-merta semuanya serba mudah. Banyak option, banyak pilihan, tapi kita mau yang mana? Saya mungkin bisa menyuruh orang, tapi ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya memang tidak suka untuk menyuruh orang lain kalau saya sendiri masih bisa melakukannya. Begitu terus. Guys, video ini saya buat sebenarnya untuk melawan salah satu kebiasaan buruk saya, yaitu malas. Saya ini orangnya sangat malas sebenarnya. Saya jarang sekali cuci mobil. Nah, demi sharing experience hidup di Amerika, maka saya harus melawannya dengan cara saya bikin video ini buat kalian. Jadi seperti yang sering kalian dengar tadi, kalau suara tit-tit-tit itu artinya bahwa saya harus segera nambahin koin lagi guys. Karena kalau tidak segera saya kasih koin lagi, itu nanti akan mati dan saya harus kasih deposit lagi dan itu lebih mahal gitu. By the way, gimana kesannya melihat saya menderita sore hari ini?
enggak canda lah, sebenarnya saya tidak mencerita. Saya hanya memberikan satu contoh cara-cara bagaimana melawan rasa malas seperti kebiasaan saya selama ini. Saya enggak mau terus-terusan malas, makanya saya bikin video ini dengan cara mencuci mobil. Okay guys, itu tadi salah satu penderitaan saya menjelang beduk maghrib. It's just joking anyway. By the way, itu adalah salah satu aktivitas saya sore hari. Jadi mungkin jujur saja saya ini orangnya pemalas ya. Jadi saya tidak rajin untuk cuci mobil ya, untuk membayar orang, apalagi saya nggak mau karena saya rasa saya bisa melakukan sendiri. Gitu. Jadi apa sih susahnya cuci mobil seperti tadi gitu? Kalau kita mau ke tempat yang lebih bagus atau kelasnya itu lebih tinggi, tinggal bayar $10 atau $20, itu ada yang ngerjain sendiri, yang kita pokoknya tunggu hasilnya, tunggu jadinya aja. Tapi saya nggak mau, karena dengan cara memberikan sendiri, paling tadi saya habis $5 dan saya puas gitu. Jadi sekalian olahraga juga, nah sekalian juga saya bisa sharing pengalaman, sharing apa ya, cerita buat kalian semua bahwa di Amerika itu tidak melulu tentang hal-hal yang mudah. Nah, seperti di awal tadi saya sampaikan, kalau pada hari-hari kemarin saya lebih sering mengajak kalian jalan-jalan untuk eksplor makanan, kalian melihat saya makan juga, beli takjil dan sebagainya. Pada sore hari ini bisa kalian lihat sendiri bagaimana saya cukup menderita. Ini agak ngos-ngosan ya nih. No, I'm good. Anyway, yang tadi saya ajak kalian semua untuk menemani saya cuci mobil, bukan penderitaan sebenarnya. Dan itu tadi adalah salah satu contoh sebenarnya ya. Karena apa? Memang dari kecil saya berasal dari keluarga biasa ya. Keluarga kecil, orang tua saya mendidik saya untuk bisa hidup mandiri. Semua dikerjakan sendiri jika kita mampu. Terkecuali kalau kita tidak mampu dan itu memang bukan bidang kita, kita mungkin harus menyuruh orang lain atau harus mewakilkan orang lain untuk mengerjakannya. Tetapi sepanjang itu bisa kita kerjakan sendiri, kenapa tidak? Dan itu sebenarnya salah satu apa ya, salah satu ilmu juga yang saya dapatkan selama tinggal di Amerika. Karena apa? Salah satu sisi positif dari masyarakat Amerika, ini jujur dari pengalaman saya sendiri, saya melihat ya, bahwa banyak sekali orang-orang Amerika itu yang bersahaja, meskipun secara ekonomi mereka itu mampu, mereka tidak serta-merta memanfaatkan kelebihan ekonominya dengan menjadi malas-malasan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Amerika adalah salah satu negeri maju di dunia dan saja tidak dengan cara instan untuk membangun Amerika seperti sekarang, butuh ratusan tahun untuk menjadikan Amerika seperti sekarang. Dan dengan sistem yang bagus, dengan kesadaran masyarakat yang sangat luar biasa, baik terhadap peraturan, terhadap undang-undang, terhadap tata tertib dan sebagainya, semua sistem yang ada itu berjalan dengan baik di sini. Dan orang-orangnya pun juga sangat mandiri. Jadi untuk cuci mobil begini, saya lihat di beberapa tetangga ya, yang secara ekonomi itu mampu, mereka itu suka mengerjakan sendiri. Jarang sekali mereka itu menyuruh orang lain atau datang ke tempat car wash untuk sekedar menyuruh orang lain mengerjakannya. Tapi mereka lebih suka mengerjakan dan saja mereka lakukan di luar aktivitas utama mereka yaitu bekerja.
sebagian besar dari mereka misalnya kerja di kantor ya itu dari Senin sampai Jumat dan masih ada weekend. Jadi Saturday and Sunday itu ada waktu bagi mereka untuk stay di rumah, ngumpul dengan keluarga, dan salah satu aktivitas yang mereka lakukan adalah cuci mobil. Juga kadang-kadang saya lihat mereka itu kadang potong rumput sendiri. Dan I saw them happy gitu, jadi tidak ada semacam perasaan, oh terpaksa mereka melakukannya, tapi semua dilakukan dengan senang hati. Gimana semuanya? Itu saja sharing ngabuburit untuk kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton saya menderita. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video kali ini. Tak lupa kritik dan saran senantiasa saya harapkan dari kalian semua. Silakan memberikan masukan, kritikan, atau apapun yang sifatnya manual yang pada kedepannya saya bisa membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Untuk semuanya, sampaikan selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan jangan pernah lelah untuk selalu berbagi kemanfaatan.